kita akan membuat nasi goreng pete cumi asin. Ini bahannya udah ada di sini. Kita akan buat dulu bumbu dasarnya. Masukin semua ke dalam chopper. Cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga terasi. Pokoknya kita halusin dulu. Mau diulek boleh, pakai blender boleh. Jadi kita akan seasoning dulu woknya. Pakai minyak. Kalau nggak ada wok, pakai apapun yang kalian bisa gunakan. Oke, lanjut. Kita masak dulu bumbunya. Oseng, oseng. Masukin cumai. Petai. Mantap pisan. Masukin nasi. Masukin minyak dikit buat telur. Nyalakan. Satu. Dua. Tiga. Aduk-aduk. Kasih kecap dikit. Masukin micin dan lada. Masukkan kecap manis. Sedikit saus tiram. Baru kita goyang. Langsung kita sajikan. Bam 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 bam. Kerupuk dan bawang goreng. Cepat. Langsung kita santap. Ini nasinya agak lembekan karena bukan nasi inapan, tapi it's okay. Yang penting rasanya dulu. Emang nasi goreng pakai wok itu dapat toast digosong-gosong yang enak, dan minyaknya harus agak berani, jadi biar dia kayak nasi goreng abang-abang. Karena minyaknya itu kalau panas banget, hampir gosong, itu akan memberikan efek smoky dan toastiness ke dalam nasi goreng Anda. Paling mantep pakai kerupuk sedikit, but hey, let's go. Terus apa tadi, bawa gue gosong apa ya? Woo!